Hai korang, aku Faz Kipli. Kali ni aku akan review satu Chinese drama. Tajuk dia ialah Crush. Diriliskan pada tahun 2021 dan mempunyai sebanyak 24 episod. Antara pelakon dia ialah Evan Lim memegang watak sebagai Sun Yixian dan Wan Peng memegang watak sebagai Wu Yan dan Lin Xiaohao memegang watak sebagai Wei Hao dan Niu Yu Kun memegang watak sebagai Xu Xian. Permulaan cerita dia seorang lelaki ni, dia buta daripada kecil lagi tau. Masa dia kecil tu, dia ada mak dengan ayah. Ayah dia bercerai dengan mak dan ayah dia pergi larilah macam tu. Nanti mak dia pula akan besarkan dia. Nanti mak dia cakap, okay, kau duduk dekat panti asuhan dia dulu sementara mak nak cari kerja. Bila mak dia keluar je daripada panti asuhan tu, mak dia telah dilanggar dan mak dia meninggal dekat situ. Jadi dia berdendam lah dengan ayah dia. Disebabkan ayah dia tu tinggalkan mak dia, mak dia kena cari kerja, lepas tu mak dia pula meninggal. Jadi apabila dia besar, dia jumpa balik dengan ayah dia. Tapi dia kan ada perasaan dendam. Nanti dia cuba untuk berusaha walaupun dia buta. Nanti dia akan berjumpa dengan seorang budak perempuan, di mana budak perempuan tu suka dengan dia walaupun dia berada dalam keadaan buta. Nanti perempuan tu dengan lelaki tu dia akan couple lah macam tu kan. Lepas tu nanti lelaki tu ada satu sifat di mana dia cakap dengan perempuan tu, apa-apa pun aku adalah segala-galanya. Nanti ada satu kes di mana ayah perempuan tu mengalami macam sakit yang agak luar biasa lah. Dan dia decide untuk balik rumah untuk tengok lah ayah dia kan. Nanti lelaki tu dia cakap macam ni, kau kena pilih sama ada aku atau ayah kau, macam tu lah. Jadi perempuan tu rasa macam, kau kenapa jadi macam ni? Aku nak balik nak tengok ayah aku je untuk pastikan ayah aku ni sihat. Teman sekejap je, bukannya tinggalkan kau kahwin dengan orang lain. Tapi laki tu macam perangai dia macam, oh aku adalah segala-galanya, macam tu lah. Jadi perempuan tu pun pergilah balik ke kampung dia, pergilah tengok ayah dia. Bila dia dah tengok ayah dia, jadi dia dah tengok berapa hari macam tu, dia pun decide untuk balik jumpa dengan lelaki tu. Bila dia jumpa lelaki tu, tiba-tiba lelaki tu pula dia buat satu COVID, apa orang kata, dia cakap lah dengan dia punya mak tiri tu. Dia cakap macam ni, dia kata, aku tak perlukan perempuan tu lah, aku boleh hidup sorang-sorang, macam tu lah. Jadi perempuan tu terasa lah, kenapa aku balik tengok bapak aku je, macam tu kan. Nanti adalah satu scene di mana diorang ni akan berpisah dan bercerai macam tu. Jadi lelaki buta tu dia rasa macam sedih lah, kenapa perempuan tu tinggalkan aku macam ni. Tak apa, aku perlu berusaha tunjukkan kat perempuan tu aku sebenarnya boleh je hidup tanpa engkau. Dan nanti lelaki tu akan perit mata dia dan dia boleh nampak balik dunia dia tau. Jadi dia decide untuk cari balik perempuan tu dan pastikan perempuan tu jadi milik dia, dan dia akan berkahwin dengan perempuan tu. Tiba-tiba perempuan tu depressed. Kalau korang nak tahu apa kesudahan cerita tu, korang perlulah tengok. Keseluruhan cerita aku bagi 10 star dan untuk ending aku bagi 9 star. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah cuba untuk mengenali pasangan masing-masing. Janganlah fikir diri kita sendiri je, fikirlah pasangan kita punya perasaan. Pengajaran kedua adalah kalau cinta, berusaha dapatkan cinta tu. Janganlah kau tangguh seminggu ke lagi 2 minggu ke baru kau nak cakap I love you, what I need, sarang hei semua tu, okay? Pengajaran yang ketiga adalah family first. If family kita tak suka dengan pasangan kita, kita perlu bincang dengan family kita, cakap baik-baik, tenangkan perasaan diorang, jelaskan kenapa kita sayang dan suka pasangan kita tu. Okay korang, itu saja review aku kali ni. Kalau boleh tolong like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye.